acara tahun ini para siswa-siswi mengadakan gelaran Ramadan untuk buka puasa. Jadi mengajari mereka untuk usaha dan juga berani. Pesannya untuk kedepannya gak hanya untuk kalangan sendiri. Kayaknya ini tahun ini kayak masih di untuk kalangan sendiri. Jadi kurang produksinya kurang banyak dan juga harinya harusnya tidak hanya satu hari, bisa lebih dari satu hari. Jadi nanti untuk semua kalangan, semua desa Wotan gitu nanti bisa beli di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kami mengucapkan selamat kepada MTS Tarbiyatus Sibian ya, yang pada bulan Ramadan ini mengadakan satu kegiatan yang merupakan inisiatif dari anak-anak atau siswa-siswa MTS ya, untuk mengadakan bazar di bulan Ramadan ini ya. Paling tidak ini memberikan semangat ya untuk yang lainnya untuk bisa mengadakan kegiatan seperti ini, dan ini masuk dalam apa ya, untuk menyemarakkan syiar ya dalam bulan puasa ini. Tetapi ya ada sayangnya ya, karena ternyata setelah saya melihat sini semua sudah habis ya. Jadi untuk kedepannya ya kami harapkan untuk bisa apa ya, ini dijadikan sebagai pengalaman dan untuk bisa memberikan atau membuat persiapan yang lebih matang dan lebih banyak ya, sehingga orang-orang yang datang tidak kecewa ya. Terus terang banyak yang balik ya karena sudah habis ya, apalagi ini diperuntukkan untuk COD ya. Jadi tadi setelah saya tanya-tanya ya, ternyata untuk selain dari COD itu tinggal menyisakan 10 porsi ya, sekitar 10 porsian, dan itu agaknya sangat kurang ya. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada anak-anak atau siswa-siswa MTS Tarbiyatus Sibian yang mengadakan kegiatan pada bazar pada sore hari ini, dan untuk kedepannya sekali lagi mohon untuk dipersiapkan lebih matang dan untuk membuat porsi yang lebih banyak lagi ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan mirip-mirip bazar ini sebenarnya merespon kurikulum baru, kurikulum Merdeka Belajar yang ditetapkan oleh Kemendikbud untuk apa, kurikulum untuk dilaksanakannya kurikulum baru ini. Sebenarnya ini gabungan dari tiga mapel IPS dalam materi produksi, bahasa Inggris materi advertisement atau iklan, dan apa, prakarya materi pengemasan. Kami mencoba mentransformasikan materi yang ada di dalam kelas menjadi proyek bersama dan terbentuklah bazar ini gitu. Sebenarnya ini apa ya, suatu hal yang baru di sekolahan kami. Cuma kami mencoba berinovasi merespon apa sih Merdeka Belajar ini, karena saya rasa untuk sekarang siswa itu lebih responsibel dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya proyek, daripada kemudian kita apa menghabiskan materi di dalam kelas, siswa hanya mendengarkan tapi responnya tidak ada. Oleh karenanya kami mencoba berinovasi dengan apa mentransformasikan materi pelajaran dengan proyek. Saya harapkan kegiatan semacam ini tidak hanya sekali ini saja, kami malah punya pemikiran bahwa setiap bulannya ada proyek-proyek baru di mapel-mapel yang lain untuk mengadakan kegiatan semacam ini. Pesan dari pembuatan ini sangat menyenangkan, tapi ya rada capek sih.